Pemirsa, menyayangkan masih banyaknya warga yang tidak mematuhi aturan PPKM darurat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar kepala daerah kabupaten kota mengirimkan surat edaran tentang definisi esensial kritikal ke para pemilik usaha. Dirinya pun berharap semua masyarakat ikut berpartisipasi dan mengikuti aturan agar PPKM darurat tidak diperpanjang dari 20 Juli 2021. Saat ini masih banyak bidang usaha yang tidak mematuhi aturan work from home dan work from office pada masa PPKM darurat. Menyikapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang ditemui usai meninjau vaksinasi massal pun meminta kepala daerah kabupaten dan kota mengirimkan surat edaran tentang definisi esensial kritikal ke warganya, khususnya para pemilik usaha. Dirinya memberi contoh terkait pedagang kaki lima yang boleh berjualan hanya yang bergerak di bidang kuliner dengan syarat sesuai jam yang ditetapkan dan tidak dine-in. Nah ini harapan saya, jangan sampai PPKM darurat itu diperpanjang karena kitanya tidak ikut berpartisipasi ya. Nah mudah-mudahan ini tolong dikutip, meminta seluruh sektor-sektor non-esensial kritikal mengikuti agar kita begini-begini yang tidak nyaman ini cukuplah sampai tanggal 20 Juli kan begitu. Setelahnya kita bisa ke PPKM mikro lagi yang kegiatan bisa bekerja dengan normal lagi. Berdasarkan dokumen panduan implementasi pengetatan aktivitas masyarakat pada PPKM darurat, perkantoran yang bergerak di bidang esensial meliputi bidang keuangan, perbankan, pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor. Sedangkan yang bergerak di bidang kritikal yaitu sektor energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar yaitu listrik dan air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Budi Hartati, Bandung TV.